قال مصنف رحمه الله نفعنا به بعلوم في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الوضوء. الحمد لله. سنة الوضوء أتاوي كيكو سنة الوضوء. سنة الوضوء أتاوي كيكو سنة الوضوء. Rokatani kurang rokaat. Rokatani kurang rokaat. Faksaru mongkol wahake akibahu en dalam ngiring-ngiringi wudu. Jadi sunah wudu itu dua rokaat yang dilakukan setelah wudu. Watasulan hasil of apa sunah wudu bima kelan perkara tasul kang hasil bihi kelan ma atahiyat opo sunatahiyat. Jadi dia bisa hilang atau bisa didapatkan, jadi gugur kuat apa tuntutannya, anjurannya dengan apa yang bisa menggugurkan kesunahan surat tahiyatul masjid. Kayak contoh surat tahiyatul masjid kan dulu bisa gugur dengan melakukan surat fardu. Begitu juga sunnah wudhu, ketika setelah wudhu langsung surat fardu tanpa melakukan sunnah wudhu, maka sudah hasil dengan surat fardu tersebut atau dengan kesunahan yang lain. Dan jadi ada yang mendapatkan pahala meskipun tanpa niat menurut Imam Romli, dan harus niat menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi sama lah ya, hampir mirip seperti surat tahiyah. Tahiyatul masjid. Al jamaatu tawi ikiku jamaah. Al jamaatu tawi ikiku jamaah. Al jamaatu tai jamaah. Lugatan endam kawitane. Al-ta'ifatu iku golongan masyarakat endam cara syariat. Irtibatu sholatil makmum. Iku hubungane sholatil makmum Bisolatil imami kelan surat imam. Watakunu. Jadi jamaah secara bahasa adalah golongan. Secara syariat, hubungan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Watakunu lan ono apa jamaah. Fardu ainin iku fardu ain kama fil jumuati kaya oleh ing dalam salat jumuah. Kama fil jumuati kaya oleh ing dalam salat jumuah. Kalau di salat jumuah wajib jamaah pada rakaat yang pertama. Wa fardu kifayatin iku fardu kifayah. Lan iku fardu kifayah kama fi ada'il maktubati kaya oleh yang dalam nekani sholat wajib. Al-ahrori ingatasi pira-pira kang merdeka. Arijali kang lanang-lanang kabeh. Al-muqimina kang mukim kabeh. Jadi fardu kifayah, jamaah itu fardu kifayah dalam melaksanakan sholat wajib lima waktu itu. Jadi hanya untuk rakaat pertama. Selain itu enggak wajib fardu kifayah, atau wajib oleh terus napa ora, tapi ya luwih apik meneruskan ngoten. Bagi orang laki-laki yang merdeka bukan budak dan mukim. Wa sunnatan lan iku sunnah kama fil janazah dikoy oleh in dalam salat jenazah. Wal ngidainilan sholat riyo yoloro
Dan jamaah itu sunnah pada sholat jenazah. Jenazah itu fardu kifayah ya. Wal idaini dan sholat hari id. Ya sunnah ini semacam zakate. Wa mubahatan lan iku mubah. Wa mubahatan iku mubah kama fir rawatib koyo oleh endam pira-pira sholat sunnah rawatib. Wa tasbih lan sholat tasbih mubah ya. Ya jamaah ya gak oleh ganjaran. Saling mubah. Wa makruhatan lan makruh kama fil adai koyo oleh ing dalam surat ada. Surat ada itu berarti ora kodo, masih di dalam waktu. Khalfa kodoi ing dalam burine surat kodo. Berarti bermakmum dengan imam yang kodo. Wa silan swali e ada khalfa kodo. Berarti sing kodo menjadi makmum ada dari imam. Ini makruh. Wa mamnu atalan dicegah. Wa mamnu atalan dicegah kama idza ikhtalafa qaya ala inda nalikani dadi sulaya. Dari sulaya nadmu salataini apa? Runtutane salat loro. Apa runtutane salat loro kal subuhin kaya subuh? Wa khusufin lan khusufin lan gerhana. Jadi dicegah atau tidak boleh jamaah itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Contoh pada sholat yang keduanya itu antara makmum dan imam tidak selaras pekerjaan sholatnya. Kalau sholat subuh dengan sholat khusuf. Ayo khusuf itu yang maksudnya yang itu ada penambahan dua berdiri dan dua ruku. Jadi dua rokaat itu ada empat berdiri dan empat ruku. Nah ini kan beda dengan sholat subuh, maka ya gak sah. A'zarul jumu'ati utawi piro-piro uzure jumu'atan. Wal jama'ati lan jama'ah. A'zarul jumu'ati utawi piro-piro uzure jumu'atan. Wal jama'ati lan jama'ah. Azharu Jumu'ati utawi piro-piro uzure Jumatan. Wal jama'ati lan jama'ah. Wal jama'ati lan jama'ah kathiratun iku akeh. Kathiratun iku akeh. Minha iku setengah sangking. Minha iku setengah sangking kathirah. Al-maradu utai loro. Jadi ini boleh ada alasan-alasan yang boleh tidak jumatan atau tidak jamaah. Salah satunya sakit. Maradun sing memberatkan dia untuk hadir. Jadi kayak mungkin sikile loro apa awake loro sampai mlaku yo kangelan kabeh. Berat. Ya boleh tidak jamaah atau jumatan. Wal khaufulan khawatir lan kuatir ala maksumi ingatasi perkara kang direksa. Ingatasi perkara kang direksa. Ya khawatir sesuatu yang maksum yang dijaga. Mungkin nyawa, wedi nyawa nek rono lewat dalan iki engko diapakno dibunuh apa-apa. Maka ya ini boleh menjadi alasan meninggalkan jamaah atau jumatan. Atau khawatir tentang harga diri. Ini apa tidak harga diri ini direndahkan. Kan itu penting teman. Jadi harga diri di Islam itu sangat diperhatikan. Jadi apabila sampai ada sesuatu yang menghilangkan atau merendahkan harga diri ya juga diperhatikan sebagai uzur ya jamaah. Jadi ini apa dilewat kono kalau dibully. Au malin berarti dia takut khawatir tentang harta bendanya.
Ini nek sholat Jumatan berarti nek dicolong wong curi dirampok. Wasidatul harilan banget eh. Lan banget eh panas. Lan banget eh panas. Jadi banget eh panas ini yo. Nek secara normal mestine hanya pada sholat zuhur. Soalnya pas pas zuhur itu panas-panas sih ngotot. Hembon pindah apa itu? Sultan Taufik. Bismillahirrahmanirrahim wa alla yadkhula falan yinto ora parsulayan sapa imam lan makmum. Lan ora parsulayan sapa imam lan makmum. Fi sunanin endalam fi sunnatin endam sunnah. Fi sunnatin endam sunnah. Tafhusukan dari Allah. Tafhusukan dari Allah. Al-mukhalafatu apa persulayan? Apa persulayan via dalam sunnah? Via in dalam sunnah. Jadi misalnya, jadi adalah apa ini? Imam makmum, ya imam meninggalkan tasyahud awal. Lalu makmum malah mengerjakan. Ini berarti kedua imam dan makmum ini berbeda dalam kesunahan yang dimana hal itu sangat buruk, dianggap sangat buruk, ya, dianggap sangat buruk bagi orang yang bermakmum. Dan kok contoh ini ya, jadi mau imam meninggalkan tasyahud awal, tapi makmum malah mengerjakan. Hal ini batal ketika disengaja dan tahu keharamannya. Jadi apabila imam yang melakukan tasyahud awal, imam melakukan tasyahud awal, kok mau enggak? Ya gak apa-apa, gak batal ngoten. Jadi ini hanya pada kesunahan yang dimana itu dianggap buruk mukhalafahnya. Wa ayyan wiya lan ento niat sapa makmum al iktida'a ing anut ma'ataharumi ing dalam sertane takbiratul ihram enam sertane takbiratul ihram fil jumu'ati ing dalam jumu'ah. Jadi ketika apa dalam sholat jumu'ah maka harus niat makmumnya pada saat takbiratul ihram wa qabalal mutaba'ati lan ing dalam sadurunge anut watu lil inti dori lan dawane ngenteni watu lil inti dori lan dawane ngenteni fi ghairiha in dalam liyane jumu'ah in dalam liyane jumu'ah. Dan jadi untuk selain itu ya ke pengen anut maka tidak harus di takbiratul ihram. Jadi boleh selain takbiratul ihram. Kayak contoh ya, contoh sholatnya wis sholat dhisik, terus ngarep ana imam, kita langsung sholat boleh. Masih masang niat bermakmum dengan orang tersebut boleh. Yang mesti jangan sampai mengikuti gerakannya atau menunggu gerakannya tapi belum ada hubungan atau niat bermakmum. Ngerti ya? Jadi boleh berjamaah setelah, apa boleh berjamaah dengan orang lain meskipun niatnya itu jamaah tidak pada takbiratul ihram selain jumu'ah ya. Dengan syarat ini belum sampai mengikuti gerakannya dan belum sampai
lama menunggu gerakan orang tersebut. Wajibulan wajib alal imam mengatakan imam niatul imam mati. Apa niat dari makmum? Dari imam. Niatul imam mati niat dari imam fil jumu'ah di dalam jumu'ah. Wal mu'adatilan sholat kang dibaleni. Waktu sanulan disunahake apa niat fi ghairi ha endam liyane iki jumu'ah karo mu'adah. Diwajib bagi imam niat menjadi imam pada sholat jumu'ah dan pada sholat mu'adah, dan sunnah hukumnya untuk selain tersebut. Bon, semoga bermanfaat. Allah manfa'na wa alam dan alim manfa'na wa una. Allah maftahana kutuhu harifin akhul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.